Baru juga sampai di sini ya, belum opening. Udah kedatangan kereta nih. Rainshot. Ngeri juga sih hunting kalau hujan-hujan gini. Kameranya takut rusak. 205 double ya. Suara gemuruhnya tuh mantap. Satu hujan. Bagus nih. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Lagi berteduh nih di stasiun Natar yang bangunannya masih ada, non aktifnya udah lama. Tahun berapa? Tahun 80 ke atas lah. Oke, berarti menjelang 90-an. Sini sama teman-teman dari di Prempat. Kok di sana tuh satu orang. Kita berteduh dulu di sini. Pengen review tapi hujan nih. Ntar lagi juga berhenti. Ini bangunannya masih asli banget nih, bro. Kira-kira apa tuh alasannya dinonaktifkan stasiun? Karena ada stasiun Rejosari sekarang. Karena Rejosari kan di sini dekat. Situ juga ada stasiun, jadi dia nonaktifkan. Oke. Jadi dulu stasiun ada dua emplasemen. Ini bekas relevannya masih kelihatan kan. Oke, nanti kita akan coba liput nih ya. Unik juga nih, stasiunnya masih ada sampai saat ini padahal nonaktifnya udah lama. Udah rekam? Udah. Enggak apa-apa, udah gituin aja kameranya. Saya di sini kelihatan di sini. Kelihatan. Oke. Sekarang saya sudah sampai di stasiun Natar. Hujan-hujan gini ya, tadi openingnya juga dadakan banget. Ketika saya datang sini, keretanya langsung lewat. Begitu ya, alhamdulillah terdokumentasikan dengan baik. Jadi memang ingin melihat stasiun Natar ini. Stasiunnya tidak aktif, tapi bangunannya masih terlihat awet. Dan memang ini bangunan asli peninggalan zaman Belanda. Ayo, sini agak maju. Kelihatan, tapi sayangnya kelihatan? Kelihatan. Oke, kita mampir saja ya. Di sini hujan, lumayan lah gitu. Nah, ini bangunan stasiunnya. Ada jendelanya juga dan itu masih benar-benar awet. Yuk, sini yuk. Nah, ini. Stasiunnya udah enggak aktif katanya sejak tahun 80-an, ya. Ini kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan. Oke, siap. Mana ada tulisannya? Oke, kita cek. Oh iya benar, di atas Sunatar kan. Di atas sana. Jadi saya ingin tahu stasiun ini dan memang stasiunnya sekarang udah enggak aktif, kawan. Sangat disayangkan banget nih ya. Bangunannya enggak, kalau emang ini terawat sih. Terawat, enggak hancur, cuman enggak dicat gimana gitu kan ya, harusnya dicat lah gitu, dirawat. Ini kayaknya ada yang ninggalin ya, ada orangnya. Nah, ngomong-ngomong stasiun nonaktif Natar ini, tadi kita jajan tuh ya, dan di bawah sana ada mantan PPKA ya, mantan PPKA stasiun Natar. Nanti kita akan wawancari, tapi saya akan coba liput dulu nih stasiunnya. Ayo sini depan lah, gas. Nah, ini bangunan aslinya juga ini.
Langsung sini aja nih liputnya. Mantap, woy, saya udah punya kameramen, bro. Hujan, om. Mah hujan, bu. Oh, ini nih. Ini benar-benar asli bangunan stasiunnya. Lihat. Ini untuk ruang PPKA. Dan yang dipijaki oleh saya ini adalah bekas jalurnya. Jadi dulu dua jalurnya. Dua yeah. Jalur di sini. Rail bednya ini. Dan sekarang stasiunnya seperti ini. Coba sorot aja langsung sana. Tuh. Lurus ke arah sana, ke arah mana, bro? Ke Gedung Ratu. Tanjung Karang ya. Baliknya ke arah Rejosari. Tapi kalau ini bangunan tambahan yang ini. Ya, tambahan. Kalau ini masih asli ini. Di dalamnya masih ada sinyal-sinyal gitunya, udah nggak ada kali ya? Oke lah. Setelah ini, saya akan wawancara dengan bapak yang ada di sana ya. Beliau itu mantan pensiunan kereta api yang berdinas dulu di stasiun Natar. Kita akan coba tanya-tanya ya. Nama saya Pak Diman. Pak Diman, mantan kepala stasiun ini berarti, Pak? Bukan, PPKA di Rejosari. PPKA di Rejosari, ya. Tapi pernah dinas di sini, Pak? Sini, iya, awal masuk di sini. Awal masuk di sini. Tahun 81. 81. Belum lahir, belum kali ya? Belum lah, Pak. Saya masih bocil. Belum di program itu. Berarti Bapak pensiunan tahun berapa, Pak? 2007. Dulu stasiun ini melayani kereta penumpang atau gimana, Pak? Ya, penumpang, barang. Kereta beberanjang yang tadi itu dari dulu ya, Pak? Dari dulu. Cuman kan dulu kan masih rel kecil juga masih. Oh, oke. Okay. Rel kayak gini. Rel kecil ya. Oke, kan sekarang rel gede, masuklah beberanjang. Iya. Bapak dulu, Pak, dinas di Rejosari berapa lama, Pak, di stasiunnya? 7 tahun. 7 pindah-pindah. Tahun. Pindah-pindah. Pernah pindah ke Jawa nggak, Pak? Enggak. Tidak ada aja panjang sana. Oh. Dari Natar tutup, pindah ke Panjang. Di Pidada itu. Pidada pindah ke Rejosari. Ke Jawa mah belum pernah. Belum pernah. Nanti sama PDK ini 33 tahun. Ngabdi, ngabdinya gitu. Iya. Berarti sudah berdinas di kereta api dulu selama 35 tahun ya, Pak? Iya. Luar biasa. Kalau ini, Pak, stasiun ini berarti nonaktif tahun ini. 85. Iya. Tapi bangunan yang ini tuh masih asli ya, Pak? Masih. Kalau yang tengahnya itu yang begitulah. Ini kan tambahan. Tambahan itu. Kalau yang badannya itu, nah itu asli itu dari zaman Belanda itu. Penumpang, kereta barang, bongkar muat barang. Iya, gitu. Iya. Ya. Berarti Bapak selama dinas di kereta api di stasiun mana aja tuh, Pak? Pertama masuk stasiun Natar. Stasiun Natar. Terus ke Pidada. Pidada pindah ke Rejosari. Rejosari. Sampai pensiun di Rejosari. Oh. Iya. Habis. Waktunya dulu kan pensiun umur 56. Iya. Sekarang berapa? 55 ya. 55 ya. Sekarang 56. Dulu kan 55 juga, cuman dikasih ekstranya kan 1 tahun setengah. Oh, gitu. Ada ekstranya gitu loh. Siap, siap. Enggak kerja tapi gajinya penuh gitu. Iya. Berarti rumahnya emang dekat ya, Pak, dari sini, Bapak, di sini. Ya ini dari ini tahun 79 kalau ini. Buat di sini karena orang kita orang PKA. Usaha di sini masih rame kan, ada penumpang, ada barang. Iya. Ke warung lah gitu. Sekarang masih sepi, enggak ada orang. Siap. Tuh, dari Bandung. Iya, Pak, saya dari Jawa, jauh-jauh sini pengen lihat kereta panjang di sini. Karena di Jawa kan enggak ada, Pak. Iya. Benar, enggak ada penumpang ya. Iya. Pak, makasih banyak ya, Pak. Maaf udah ganggu nih, Pak. Enggak, Pak. Oh, oke, siap. Saya itu selalu kalau orang PJKA biar kenal saya. Jadi mudah-mudahnya apa aja saya tahu gitu. Oh iya, jelas. Siap. Makasih ya, Pak. Ya. Alhamdulillah saya sudah mewawancarai
Bapak yang merupakan mantan PPK Stasiun Natar dan Stasiun Rejosari. Beliau itu pensiunannya di Rejosari. Stasiun ini dinonaktifkan karena memang terlalu dekat dengan Rejosari, seperti itu kawan. Teman-teman dari Rail Friendly Frame 4 juga sedang menunggu hujan reda di sana. Memang tujuannya untuk meliput stasiun ini, walaupun di Divre 3 keretanya banyak, tapi ada juga stasiun nonaktif. Itulah keunikannya ya. Sambil Rainsu tadi kereta yang melintas di sini, Bapak Janjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.